Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ismanto Channel. Di bengkel karoseri Sodikin ya, agak. Di sini kita bakalin nunjukin perkembangan yang ada di sini, teman-teman. Di sini kita punya bak engkel. Ini udah di DP. Dan ini juga udah di DP. Sama-sama putih ya. Ini enggak kita cat full karena apa, teman-teman? Satu, ini warnanya putih. Ini warnanya putih. Ya. Itu warna putih. Jadi kalau itu warnanya putih. Jadi kalau itu warnanya putih, susah, teman-teman. Susah. Ya. Susah buat dilangin kalau kena noda ya, temen ya. Susah banget. Ini banyak tumbuh-tumbuhan juga di sini. Tanamannya Bang Jar kasih semua ya. Nih, kita tunjukin. Ini kenapa nih baru sedikit-sedikit aja, baru kalas-kalas. Soalnya apa, nanti kalau misalnya hujan otomatis mesti ada yang namanya besi, kita nggak tahu ya kan, otomatis bentar kan karatnya turun otomatis jadinya berkarat gitu, teman-teman. Berkarat begitu ya. Terus juga kemarin kita dapat tambahan requestan ini. Kemarin kita ada tambahannya ini ya, tambahannya itu ini perkembangan bak sentral punya kodanya. Udah dibikinin pintu tuyul juga. Tuh. Udah dibikinin pintu tuyul juga, digal di tepul, teman-teman. Ini tadi video kita terputus ya. Entah kenapa nih HP-nya. Ini ya, sambungan udah di DP, udah selesai, tinggal mobilnya datang doang. Ini juga sama ya, temen ya, udah di PP. Ini tinggal datang doang. Orangnya tinggal datang. Yang biru juga udah di DP. Yang bak sentral punya kondal juga udah. Ya, yang ini kuning udah. Kalau yang kuning lagi didempulin juga, proses penempulan. Kita udah beli dempulnya. Dempul sama talak beda ya, teman-teman ya. Talak untuk bak sentral yang tadi kita tunjukin itu warna putih, yang talak itu warna hijau. Yang besi. Ini yang kemarin kita tunjukin. Yang kita tunjukin. Yang pintunya menyenyut-menyenyut ya. Ini lagi didempulin. Lagi proses penempulan ya. Lagi proses penempulan. Ini udah laku juga. Jadi ini juga kita dapat servisan. Servisan juga.
besar-besar nih serbuk. Ini sih kak. Woi, iya, langsung gowong kok begini. Orang ini aku yang ketempuan. Ini lah. Balen sih, balen aku balik aku sih. Aku langsung balik, kan dengar ramai kilo. Balen sih. Wes, balik aku. Sebenarnya depannya hancur jadi langsung benar-benar di tanah ya. Ini habisin satu plat beneran. Satu plat ya. Ini juga kita dapat servisan. Kemari, ya. Jalan dulu nggak apa-apa. Ya, kalau nganin tuh Om ya nagi gitu. Ya, yowes, kono. Kalau kurang deh, kalau kita. Kurang tetapi saya nomor berapa apa maksudnya di tap pakai apa apa ini kayaknya untuk bersihnya usai ambil selesai ini kalau dibulin aja ya. Ini kalau ini Bang Bawi ya. Soalnya kemarin ini ngerjain Bang Bawi teman-teman. Sama kemarin kita udah tunjukin bak yang silver, box yang silver itu udah di DP ya. Udah di DP untuk kir teman-teman. Ya. Jadi misalnya emang ada yang butuh bak-bak di sini ada ya kita ya nyediain ya. Di sini sedikit informasi aja. Itu perbedaan alep sama dempul beda ya. Emang kegunaannya fungsinya sama, tapi kalau talep itu lebih harus benar-benar dapetin panas yang benar-benar harus panas ya, biar hasilnya bagus. Soalnya dia bahannya kalau kena air bisa benar-benar istilahnya luntur teman-teman. Luntur itu yang putih soalnya di bahannya cuman talek ada satu lagi bahannya lah pokoknya itu benar-benar bahannya benar-benar bisa luntur ya makanya itu kan nah itu kan kita benar-benar harus dapat panas yang pas biar ya kita ngendem pulinya enak ya. Itu box sentralnya udah selesai. Itu pesananku Daniel. Jadi nanti tinggal kita konfirmasiin lagi ke kode Daniel. Kalau yang ini udah di DP semua ya. Alhamdulillah kita udah dapet DP semua. Jadi udah selesai. Itu. Itu. Gak tahu bang. Bang itu yang ini. Abis banyak nggak apa-apa bang buat belakang bang itu ada masih ada dempul bang biar rata bang iya tapuk yang banyak nggak apa-apa bang biar ini ya Om Yanto lagi santai-santai di sana ya kalau misalnya ada yang butuh bak balai juga kita lantainya masih bagus terus bodres juga teman-teman bodres juga jadi kalau misalnya ada yang minat komen
kita langsung tanggapi nanti, hubungin tinggal harganya berapa. Dan kita juga satu ya, kita juga buat iklan juga di Facebook, jadi tenang, di Facebook juga ada kita ngiklanin juga selain di sini tuh. Kalau misalnya ada yang menanyakan itu banyak di DP, itu banyak, udah banyak yang di DP ya, itu masih ada stok, ada, tenang aja, ini masih ada, ini hijau masih ada stok satu, masih ada stok dua, masih ada stoknya lah. Jadi kalau misalnya mau beli di kita, jangan ragu-ragu, intinya jangan ragu-ragu, kita masih banyak stoknya. Ntar kalau tinggal mau minta, minta aja, tulis nomor WA-nya, kalau enggak nanti kita kasih nomor WA kita di kolom komentar ya. Di sini cuacanya benar-benar panas ya, dari kemarin itu pas itu bisa di beberapa video itu kita tunjukin, itu beberapa hari itu hujan terus, tapi sekarang ini lagi benar-benar panas, cuacanya bagus banget buat ngecat ya, benar-benar bagus buat ngecat. Udah ditunjukin ya, maafin juga soalnya juga tenggorokan agak lengun, batuk soalnya ya, cuacanya soalnya panas-panas ini, enak, tapi nggak tahu ntar akhirnya begini nih, udah suara hilang, mantap ya, hilang. Harus benar-benar, sekarang kan cuaca gampang banget berubah ya teman-teman, harus jaga kesehatan juga di luar sana, benar-benar harus jaga kesehatan, soalnya ya cuacanya kadang panas kadang dingin begini. Dan kalau ini yang kita sebutin tadi udah disewa, disewa. Dan ini kita pasarin lagi, ini bak blimbing, padahal ini asli, tebel, lantai tebel, masih bagus, oke, mantap nih tuh, soalnya ini bok ini ya, bok plat lama, soalnya tebel, tapi kenapa mau ada yang minat ya ini, mungkin bendingannya modelnya kayak gini ya, kayak gini, tapi kalau misalnya ini soal ketahanan bisa diuji teman-teman, asli tebelnya minta ampun ya, bisa dijamin juga kekuatannya, soalnya platnya tebel teman-teman, lantainya juga masih bagus tulang-tulangannya banyak, jadi kalau misalnya buat muatan berat jangan takut ya, ini tulang-tulangannya gini banyak tuh, jadi benar-benar kokoh teman-teman. Jadi kalau misalnya satu, kalau misalnya emang ada yang minat, emang bodinya kayak gini ya, tapi kalau misalnya buat nyari-nyari yang buat muatan berat atau nyari-nyari yang buat kokoh-kokoh, ini aja udah dijamin lah. Ini kalau yang box silver ini udah kita tunjukin juga. Ini disewa ya, ini disewa, tetap disewa, disewain ke Pak Haji buat ngekir ya, sama mobil carry ini udah beberapa tahun udah nemenin kita, ini kondisinya rusak, kita mau rencana untuk memperbaiki ini, tapi emang lagi benar-benar lagi, maaf ya, emang lagi banyak kerjaan, jadi kita nggak terlalu ini ya, mau berkeri, lantainya kayu teman-teman. Kemarin kita juga kita tunjukin ini, bawah biru.
box biru ini kemarin kita baru kemarin kita dapat beli di salah satu temen. Ini kondisi dalamnya ini lagi di servis, diganti lantai. Kita gunain lantai yang satu, bukan satu, yang 2 mili, yang standar lantai. Kita pakainya yang 2 mili buat nambel lantai sini tuh temen-temen. Jadi biar kokoh ya, soalnya kan sini tadinya benar-benar kropos kita dapet. Mungkin entah sama pemiliknya pas itu gimana, benar-benar kropos ya. Soalnya pas kita beli tuh di sini atasnya kasih papan, makanya itu. Dan kemarin kita juga beli plat atap di Om Heri, ini kita zoom aja. Beli plat atap di Om Heri selembar itu buat box merah yang kemarin. Mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang ingat, di video selanjutnya itu pernah lihat yang kita servis box kecelakaan gitu, itu plat atapnya kita menggunakan yang itu ya. Jadi kita mungkin pas itu belinya kebanyakan, jadi itu digunain buat nambal itu ya, kropos bisa. Soalnya itu tebelnya 1,2 ya, kalau nggak salah 1,2 pas itu kita beli, benar-benar tebal. Di sini benar-benar panas ya kan, di sini benar-benar panas juga, tapi bagus juga ya, bagus. Semoga ntar sore nggak cerah juga ya, semoga ntar sore nggak hujan ya. Sebenarnya soalnya kalau benar-benar ntar sore hujan, benar-benar mempengaruhi kesehatan banget ya. Udah panas hujan wah itu bahaya tuh, bahaya. Ya kian ini soalnya sekarang kebanyakan orang-orang yang nyari pok-pok jumbo. Gak jumbo long. So, dan sama yang ini nih, kita balik ke kantor. Di sini kita punya stok juga kuncian bak. Ini juga ada stok thinner kita teman-teman. Ini spakbor titipan belum diambil-ambil ya. Dan kita juga ada engsel box. Jadi kalau misalnya emang ada yang mau servis pinturnya, pintu boxnya ada yang kurang kencang atau istilahnya susah ditutup, kita mungkin punya gantinya. Nanti kita servis, kita ganti dengan yang ini. Atau enggak, kalau misalnya ini kan kita nggak tahu nih kondisinya bagus apa enggak, nanti kita pilih-pilihin, nanti kita juga tawarin ke orangnya mau yang ganti yang baru apa yang second. Kalau second kita punya kondisinya ini, jadi kalau misalnya minta baru nanti kita tetap ya, kita sesuaiin harganya aja gitu. Dan intinya juga kita juga ngambil untungnya yang gede, ngambil servisnya nggak gede, jadi tenang aja kalau misalnya servis di tempat kita. Ini tempat-tempat alat-alat ya, tempat-tempat alat-alat.